Soalnya takut jarum suntik. Oh, dari dulu takut jarum suntik? Iya, dari kecil. Tadi sempat terasa nggak jarum suntiknya, Mas? Nggak terasa. Katanya takut. Iya, tadi sudah di fisioterapi sama Pak Edi. Awalnya memang nggak pernah jarum, apa, nggak pernah suntik atau gimana? Kalau kecil sih pernah waktu suntik cacar di kelas SD lah. Udah itu aja. Selama ini kalau sakit di mana? Enggak pernah suntik. Enggak pernah. Hanya minum obat ya. Hari ini kami melaksanakan kegiatan vaksinasi kurang lebih ada 500 orang, di mana di sini juga kami siapkan tenaga hipnoterapi yang mana diikuti langsung oleh tenaga hipnoterapi anggota lantas dari Polres Mojokerto untuk bisa memberikan rasa tenang kepada warga masyarakat yang takut disuntik ataupun juga takut divaksin.